Hai teman-teman, nama saya Akbar. Hobi saya makan es krim, rujak, gado-gado, dan lain-lain. Saya siswa baru di sini loh. Banyaknya hobinya. Apaan tuh? Rambutnya itu, ini apaan itu? Corok lagi? Pakai celana panjang lagi lu? Ih, sombong kamu mah. Kita kan teman satu kelas, tau. Kawan mana? Ih, mana ada SD pakai celana panjang? Kan gaul, gue bilang bapak gue ya. Biarin aja, kita bilangin nenek kita ya. Biarin aja, yang gue telepon nih bapak gue nih. Aja. Teleponan, ih, gayanya. Hei, siapa lu? Akbar. Akbar apa? Akbar. Boh, berani kau nempatin tempat duduk saya. Ini orang kosong dari tadi. Kamu nggak kenal saya? Hah? Tanya dulu ini semua. Hah? Kasih tahu dia. Kenalan deh. Kenalan kau bilang sama aku. Busik lah kau. Masih di situ nggak lo? Hah? Pindah lo. Berani ngambil tempat gua lo. Lo enggak tahu lo gua. Lo tahu enggak? Hah? Saya sudah 3 tahun di sini. Lo tahu dia kelas 5 itu. Hah? Dan naik-naik tahu kau. Tahu kau. Oh, itu namanya kesayangan guru. Aja. Oh, aus kau nanti ya. Udah kan dulu lah kau. Dari mana sih kau? Itu gelas apaan lu? Aku dari ketemu sama temanku. Mana? Udah SMA dia sekarang. Aku masih SD. Tapi ada cerita aku. Apa? Itu kan cerita. Kan belum ada buku kita. Ada cerita aku. Cerita apa? Ada tukang garu-garu. Tukang garu-garu? Tahu tukang garu-garu enggak? Ya tau lah, kan hobinya dia makan garu-garu. Itu hobinya saya. Dia tuh anak baru lu. Baru ikut ikutin lu. Terus. Lu juga ikut ikutin lu. Dia baru sih. Terus. Itu adalah tukang becak kan? Tukang becak. Mbak, bisa enggak garu-garunya 1.000? Bisa, katanya kan. Udah lapar dia, Nina. Pas Indonesia lah kita. Dikasih lah garu-garunya. Katanya tukang becaknya. Mbak, mana sayurnya? Kenapa enggak pakai sayur? Kalau 1.000 enggak pakai sayur. Sayur udah habislah garu-garunya, udah sore kan? Pulang lagi di tukang garu-garu. Pulang, dipanggil lah tukang becak. Becak. Jadi yang becak yang makan itu. Iya. Terus becak? Bisa enggak ke sana 1.000? Tanya. Bisa kata tukang becak. Dari turunan langsung ngajak. Datang tukang garu-garu. Rem. Datang tukang becaknya. Kalau 1.000 enggak pakai rem. Jadi jatuh orang itu. Kasihan juga ya. Cerita aku juga ada yang naik becak itu ya, kemarin itu bilang. Saya juga ada cerita itu, tukang becak. Tahu gak, saya keluar dari mall gitu kan. Keluar dari mall, tukang becak, sini. Aku bilang gitu kan. Datang tukang becaknya, ada apa pak? Antar dulu saya ke situ, itu dekat. Saya bilang gitu, berapa? Aku bilang gitu kan. 10.000, katanya tukang becak. Wah, mahal banget 10.000. Itu dekat kelihatan dari situ tiang itu. Aku bilang gitu kan. Nah, datang tukang becaknya. Jangan masalah kelihatan, Pak. Kalau masalah kelihatan, matahari juga kelihatan. 20.000 juga dibayar. Saya enggak mau, Pak. Pinter tukang becaknya ya. Jadi jalan aku. Tapi kalau kalian semuanya cerita aja. Kalau aku punya tebakan. Apa tebakan? Ada deh, kalau bisa mantap lah kau TV. Apa dong coba? Apa bedanya orang kawin zaman dulu sama zaman sekarang? Kawin dulu udah mau pikirin. Abis itu gak makan semalam. Apalah. Gak tau lah saya itu. Gak tau kami kawin. Bodoh, anak baru juga bodoh. Kalau kawin zaman dulu itu banyak kawin paksa. Kalau kawin zaman sekarang banyak yang kawin terpaksa karena perutnya udah gede duluan kayak dia. Masih anak-anak kan? Aduh, kalian tuh orang bodoh sih.
yang enggak bertanggung jawab itu. Teman-teman, aku juga punya tebakan loh. Apa? Boleh enggak ikutan? Tebakan apa? Biar anak baru. Kenapa? Binatang apa yang sehat? Kan ada sehat. Oh iya. Kecuali di situ dia. Ada lagi sehat lagi. Belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Iya. Ini baru itu aja tekan ikim minum susu ina. Apa itu? Ini tentang apa ini? Oh, teknologi militer. Oh, teknologi. Oh, ini seluruh dunia ini. Canggih aja kau. Aku ngerti baca koran aku. Ini dari seluruh dunia. Gimana? Kebetulan pembicaranya pertama dari Jepang. Dari Jepang. Katanya, kami orang Jepang telah menciptakan kapal selam tercanggih. Kapal selam tercanggih. Tepuk tangan semua pesertanya. Kalau kapal selam kami menyelam ke air, ke laut, satu bulan bisa enggak nongol. Satu bulan. Satu bulan. Berarti ada tukang masaknya itu? Ya ada lah semua di dalam. Oh, tepuk tangan semua? Tepuk tangan. Sampai cerita dari Jerman. Kami telah menciptakan kapal selam paling mutakhir dan paling canggih. Bingung semua. Gimana lagi? Dan udah satu bulan pikirnya kan. Kalau kami menyelam pakai kapal selam kami ke dalam laut. 3 bulan nyelam enggak nongol-nongol kapal bisa. 3 bulan. Emang enggak bernapas? Itulah kehebatan. Berarti udah ada tukang masaknya itu. Udahlah semua. Yang album yang terakhir dari Indonesia. Dari Indonesia pasti lebih jauh. Datang begini, orang Indonesianya bilang begini. Kami juga telah menemukan kapal selam paling canggih dan paling mutakhir, paling termodern kata orang. Bingung sih mau peserta. Kapan Indonesia enggak ada pabrik kapal selam? Tapi tempe ada. Tempe yang mentah-mentah kan. Kapal selam kami paling hebat. 5 tahun yang lalu kami telah menyelam pakai kapal selam kami. Telah menyelamkan ini? Telah menyelam. Oh, telah menyelam. 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum nongol-nongol. Berarti aku juga punya cerita loh. Ini tentang kemajuan apa teknologi. Banyak seluruh dunia. Ini mengenai pembuatan senjata. Pembuatan senjata tersanggih. Datang dari Amerika kan? Peluru. Kalau Amerika tidak lagi nyampe setahun lagi akan membuat sebuah peluru ino. Peluru begitu ditembakkan dari bumi langsung pas ke bulan. Tepat ke bulan. Tepat ke bulan katanya. Kalaupun meleset sejengkal lah ke atas. Sejengkal ke atas. Jokol meng. Satu kalma tutup jok. Bukan ya. Tepuk tangan sudah kan. Datang dari Jepang. Iya silakan dari Jepang katanya kan. Kalau Jepang tidak lagi nyampe setahun lagi akan membuat sebuah peluru. Katanya gitu kan. Begitu ditembakkan dari bumi langsung persis ke bulan. Tepat ke bulan. Kalau pun meleset sejengkal lah ke samping. Silakan dari Indonesia. Ini apa kan? Silakan dari Indonesia. Kalau negara Indonesia tidak lagi nyampe setahun lagi, perempuan-perempuan di Indonesia akan beranak dari pusar. Emang bisa? Dari pusar lah. Tidak nyampe lagi setahun lagi katanya. Kalaupun meleset, sejengkal lah ke bawah. Pusat teknologi. Siang aja lo besok ini. Ya makanya keturunan Indonesia semakin banyak. Tapi ngomong-ngomong. Apa? Kau kan orang Batak, kau kan? Iya. Orang Batak kan? Iya. Ini enggak orang asing. Tahu itu orang asing itu. Orang hutan. Tapi kalian tahu kan bapakku tukang kan? Iya. Emang kalian orang susah. Iya. Jangan masalah susah dulu cerita. Datang orang nambel ke tempat bapakku nambel. Kalian orang Batak hebat dia katanya. Enggak pak biasa aja. Enggak. Enggak bapakku kan. Bukan hebat kalian orang Batak. Biasa aja, enggak hebat-hebat amat katanya kan. Terus? Hebat kalian, kata yang nembeling. Iya. Datang bapakku, kenapa? Bilanglah katanya.
yang bilang yang nembelin di undang-undang dasar 45 pasal 33 telah tertulis ayat 3 bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kecuali udara. Kalau udara tidak dikuasai orang Batak. Kenapa gitu katanya? Ya, cuman kalian yang jual angin di Indonesia. Seribu katanya. Oh, orang Batak. Tembel ben. Angin tembel ben. Orang Batak yang jual angin di Indonesia. Kau perpakatnya kau. Negeri itu bles. Yang kita suruh keluar itu. Yang keriting itu. Iya, yang buncit perutnya itu. Yang udah keluar itu. Yang keriting kayak dia dong berarti ya. Iya. Yang mana sih kok enggak datang? Jelek kayak kau. Jelek kayak kau. Pak, ini jam sibuk itu. Iya. Enggak. Kalau dia lagi nanti datang, kita bikin keluar lagi dia. Iya, kita kerjain ya. Kerjain. Kalau ini dia datang enggak mau aku sekolah. Kenapa lu? Ah, benci kali aku lihat dia. Memang kau malas di sekolah. Enggak mau aku. Memang malas di sekolah. Iya. Kalau dia masuk nanti keluar aku. Pergilah kau. Nanti kami yang absen. Kami yang absen. Dia nanti masuk kan. Iya. Kau tanda tangannya. Iya. Aku yang absen. Ini memang malas. Kalian sini aja. Iya. Enggak mau aku sama dia. Galak ya? Wuh. Kau pernah enggak lihat di pagar? Awas anjing galak. Tapi bisa enggak dia? Enggak. Gurunya kayak dia ya, rambutnya kayak dia. Kau jelek. Rambutnya tinggi. Gurunya tahu. Sudah. Bah. Ketemu lagi. Ya. Sudah 4 tahun ku tinggalkan sekolah ini. Masih di sini juga orang ini. Bah. Aduh. Jadi kailah aku, kok bisa lagi ketemu sama orang ini, bandel-bandel semua ini. Aduh, gara-gara orang ini dulu aku tinggalkan sekolah ini. Kupikir sudah gak di sini lagi orang ini. Aduh, macam mana ya P dan K ini. Eh, anak-anak, dengar semua. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini perintah dari P dan K. Wah. Ada hujan mendadak. Hah? Hujan mendadak. Jadi harus cepat-cepat kalian kerjakan. Kok gak bilang-bilang, Pak? Jangan dibahas itu, gak ada urusanmu itu. Ayo. Belum dikasih tahu, Pak. Kok gak bilang-bilang, Pak? Gak perlu kita bahas, pokoknya surat perintah harus dijalankan. Pak Guru, kerjakan. Pak Guru. Saya kan murid baru. Kok yang baru sama yang lama, semua mengerjakan. Udah baru hubungi orang. Kerjakan, cepat. Ayo, cepat. Kalian macam-macam ya, jangan kalian bikin seperti yang dulu, suka-suka kalian sama guru kalian. Jangan kalian pura-pura. Aku juga bisa begitu. Bisa begitu aku. Macam-macam kalian kulihat. Ya macam mana nih? Baba. Halo, Opung, Opung. Iya. Ini Opung datu bolon ya, Opung ya? Iya. Ini Opung kok apa patah jorojo ah? Opung, patah jorojo Opung roh aduh. Opung. Terdaru datu Opung, aduh Opung, aduh buti Opung. Ah, masalah apa? Karena masalah apa ini? Kan ada perintasian PDNK. Ah. Jadi disuruh murid-murid hujan mendadak.
ujian mendadak. Oh, lo apa itu? Udah ujian mendadak. Siar-siar sudah semua tuh bigu-biguan. Bigu-bigu sudah. Oh lo. Eh, hope na auto lah. Tapi mau tak pun. Hope na ujian mendadak bigu-bigu dok otak somali. Jalan ini deh. Ini. Bawa udah nggak usah lawan depung kalau itu maju. Patuh aja pung bah. Oh ya. Udah pung dah. Udah pung bah. Udah bah. Udah kuro. Patuh asa utuh gitu sudah sudah. Udah lo. Oh pung bah. Oh lo pung. Oh lo pung. Ada cowok ganteng. Aku tak mau dikalau aku di madu. Aku cret cret. Nama lu pun. Lu punya nama siapa? Kalau malam barbar ya. Barbar i. Kalau mangkal biasa di mana? Aja, teman-teman kuburan. Serem. Aku tak mau di kalau aku di madu. Nggak masuk tuh son. Bego di sini aja bari. Mu, patur baju pumba patur. Murah, rok kapang don. Ayo tenang mau. Patur baju pumba patur. Patur dia tuh cukup. Patur mau pumba. Pulangkan saja kepada orang tuaku. Aku tak mau di kalau aku. Bawa lah sini. Bawa sini, buruan kau asa, sini ya. Asal ujung-ujung pun. Iya, bawa buruan. Cepat, tangan lah. Udah, Gampang. Gampang dua gua. Oh, he's white. Ow. Ow. Aku udah sumpah patur ya. Mau saya bikin hitam lagi kamu? Mau saya bikin hitam lagi? Hei! Kenapa saya? Kenapa saya capek? Ini ada pung nih. Saya nama ada pung. Kesurupan. Oh. Kesurupan apa, Pak? Man. Ayam. Oh, ayam. Kok apa ini? Sumpah. Apa ini? Lah. Kok ada telur, Pak? Kok ada telur? Oh, mana ada ngan. Kesurupan man nek. Oh, itu. Oh, man yang bertolor. Oh, itu. Oh, lu pusing nang kuping.
Robi gua hai, bingung di biak sian lakti roh. Ini mau ngasor, biang sian lakti. Pung, mulai ada mempung bah. Tugas sudah ini. Mulai ada. Jadi butuh pung bah. Oh, itu nalu jauh pukul sama. Iya capek lah. Jadi masuk tu, baru natu patu si kok bayano drop bung baru sadir pung bayano kudu pung. Ya kau kan guru, kau masa kau ngerti aku udah lebih pintar kau dari aku. Jadi masukmu baru pung. Iya, kasih aja lah berapa. Oh, panggil aku mau pung ade. Iya. Mau pung, lu mau pung. Iya. Nah, mak, las mau pung dah. Ade. Oh, lu mau ambah. Mau lah mau pung. Nah. Sono. Ah, ini buru begini. Kan ini dok. Ongkos gua aja udah 6.000 ke sini. Makanya kamu manakin dok. Tapi yang pantas dong. Pantas itu bung. Mulai besok kau aja jadi dukunnya. Aku jadi lari sama kau aja di semua ini. Nih. Jangan gitu dong, Bu. Bu. Sebentar, Bu.